bisa dianalisis ya. Saya ada beberapa, tapi nanti saja itu. Nah, forex itu salah satunya, kemudian pergerakan kurs, pergerakan saham, pergerakan indeks gitu ya. Nah, ada yang melakukan jual belinya secara spekulasi gitu ya. Ibarat gambling, judi gitu ya. Nah, itu adalah orang yang tidak berdasarkan informasi akurat gitu. Jadi berdasarkan perasaannya. Oke, nah ini kita lihat. Ini ada gambar perencanaan dan pengawasan ya. Perencanaan bisnis prediksi masa depan. Ini otomatis dibuat oleh manajer ya. Manajer atau top manajernya di sini. Nah, perencanaan operasi jangka panjang, kapasitas lokasi ini yang dibahas di sini. Kemudian jadwal, membuat master jadwal produksi secara detail ya, jadwal detail, master itu keseluruhan. Pengawasan operasi ini sangat rentan ya. Kemudian output. Nah, kita lihat yang ini. Oke. Komponen-komponen peramalan ya, atau forecasting gitu ya. Pertama, jangka waktu. Ketika kita akan mengestimate atau memforecast, biasanya itu menggunakan data time series atau data yang berurutan gitu. Dan data itu sudah ada atau sudah dipunyai atau sudah database-nya sudah tersimpan gitu. Kemudian dipengaruhi juga oleh pola ya, patternnya, keberadaan pola. Nah, variable forecast yang berkaitan dengannya. Nah, ini apa yang mau kita lihat di sini? Nah, ini ada berdasarkan jangka waktu. Forecast itu adalah ada yang bulan, ada yang 2 sampai 1, ada yang 1 sampai 2. Tapi ini sekali lagi jangka waktu itu tergantung Anda gitu ya. Tergantung kebutuhan masing-masing pengusaha gitu. Kalau misalkan kita mau memforecast permintaan orang yang apa tadi, ada yang minta apa, ada yang nulis pientang gitu ya. Nah, ketika kita beroperasi atau kita punya usaha catering gitu ya, kita bisa melihat berapa permintaan dalam satu minggu, dalam satu bulan, sehingga kita akan siap-siap ya untuk menyediakan kebutuhannya, misalkan berasnya atau lauk pauknya gitu ya. Nah, atau kebutuhan jangka panjangnya, misalkan kita mendapatkan kontrak catering gitu 1-2 tahun, maka ada beberapa hal yang kita beli secara banyak atau hanya dibeli pada saat dibutuhkan ketika akan diproduksi atau dimasak. Nah, ini ada pola-pola yang mengikuti forecast ya. Tren itu pergerakan naik turunnya permintaan dalam jangka panjang. Siklus, pergerakan naik turunnya bergelombang yang berulang di dalam permintaan untuk jangka waktu panjang. Nah, ini pola musiman. Terjadinya misalkan bulanan, per 3 bulan sekali, atau per tahun sekali. Nah, ini kita lihat yang ini. Nah, ini tren. Tren itu cenderung naik. Ya. Ya. Kalau trennya turun, berarti kinerjanya tidak baik, gitu ya. Nah, pengusaha selalu berasumsi bahwa tren usahanya itu naik ya. Nah, tapi kalau berdasarkan yang time cycle atau gelombang atau pergerakan yang ini ya, Anda lihat yang di sini, ini bergelombang gitu ya. Dia bergelombang, kadang naik, turun, naik lagi, turun, kemudian naik, turun lagi gitu. Nah, yang ini pola, berdasarkan pola tadi saya katakan, kadang polanya itu per bulan. Kalau sekarang ini ya seperti mendaki gunung gitu.
Nah, kalau yang ini gitu ya. Nah, saat ini kita ya, kita masuk kalau di Taiwan ya, itu masuk yang cuacanya mulai agak dingin gitu ya. Nah, ketika masuk mulai cuaca agak dingin, permintaan akan baju-baju hangat atau selimut itu tinggi gitu ya, akan sangat tinggi sekali. Nah, atau apa namanya, melebihi kebutuhan biasanya. Nah, sekarang bisa Anda perhatikan di beberapa store atau beberapa supermarket di Taiwan sini, itu baju-baju hangat itu sudah mulai dipasarkan. Nah, ketika musim dingin sudah lewat, penjualannya turun gitu. Penjualannya turun, bahkan statis gitu, bahkan statis di sini gitu, kalau polanya. Nah, naik lagi ketika musim dinginnya akan datang lagi gitu. Setelah musim dinginnya turun, ya, turun lagi atau penjualannya selesai atau sangat tidak terjadi penjualan bahkan mungkin. Sama kebalikannya, kalau pakaian-pakaian musim panas, ketika musim panas maka penjualan akan barang-barang jaket hangat itu tidak ada, tapi baju-baju atau permintaan akan baju-baju yang digunakan untuk musim panas itu tinggi. Gitu. Nah, kalau yang ini trennya naik, tapi di beberapa bulan tertentu saja gitu. Ini tren. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ini yang ada di modul Anda gitu ya. Yang ada di modul Anda itu yang pertama adalah moving average. Ya. Moving average itu adalah rata-rata bergerak. Ya, rata-rata bergerak itu, ini Anda perhatikan di sini. Ya. Kita sudah punya data historis di apa? Di tahun-tahun sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya. Ya. Kalau ini data setahun, misalkan data 10 bulan ya, Januari sampai Oktober. Nah, ini pesanan atau bisa juga ini pesanan di atau penjualan di bulan-bulan tersebut. Ya, ini perhatikan di sini angkanya itu adalah beragam. Ya, jarang terjadi angka yang sama. Jarang sekali. Gitu. Nah, ketika kita mau memforecast menggunakan moving average, maka ini sangat sangat simple sekali gitu ya. Ini saya kembali kemari ya, saya kembali kemari. Oke. Nah, yang tadi itu adalah time series ya, tadi data historis memprediksi perilaku di masa depan, kemudian causal method mengembangkan hubungan matematis, nanti kita jelas lagi. Nah, yang ini yang moving average ya. Dengan data sekarang, artinya data sekarang itu data yang sudah dipunyai dari penjualan setahun atau sebulan sebelumnya gitu. Ya, kita memforecast itu bisa berdasarkan minggu, bulan atau jam gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu ada namanya traffic jam atau data kemacetan lalu lintas, atau yang kalau di tiap musim mudik itu, tiap musim mudik data, misalkan data pemudik yang menggunakan motor kemudian terjadi kecelakaan, itu adalah data time series. Nah, melakukan forecast di periode sebelumnya ya, semakin lama periodenya maka akan semakin smooth. Periode di sini adalah data yang semakin banyak, akan data yang semakin banyak itu atau beragam itu lebih baik gitu, karena semut di sini dapat mendekati hasil yang diinginkan atau penyesuaiannya itu lebih lebih
lebih dekat gitu ya, lebih dekat ke hasil yang aktualnya atau yang sebenarnya. Nah, ini rumusnya ya, ini rumusnya MA, N ini periode ya, N ini periode. Ini angka sigma ya, sum sum at sum at sum, atau kalau Anda lihat di Excel ini simbol simbol penjumlahan ya. Kemudian ini ada N, ada I, I sama dengan 1. Ini D. D ini data periode ke I. Nah, ini yang ini future ya. Ini hoping applied tadi kurangi 1. Nah, kita lihat yang ini. Nah, kita lihat yang ini dulu. Nah, dengan data yang dengan rumus yang tadi ya, dengan rumus yang tadi ini kita aplikasikan ya di apa di rumus tersebut gitu ya. Kita mau melihat ya data bergerak per 3 bulan. Nah, ini sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Anda tinggal menjumlahkan saja. Misalkan N-nya 3, 3 itu adalah 3 bulan. Kalau 5 berarti N-nya 5 di sini. Kemudian pembaginya juga 5. Nah, di sini angkanya juga 5 gitu. Kalau 5 itu berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu dijumlahkan ya, jumlahkan. Kemudian dibagi. Ya. Nah, ini rata-rata bergerak ya, rata-rata bergerak pesanan di bulan Januari, Februari, Maret itu berkisar antara 103 ya. 103 pesanan ya, rata-rata. Nah, tapi di bulan berikutnya gitu ya, di antara Februari, Maret, April itu datanya, kalau data asalnya itu 90, jadi ini 100, ini 75, ternyata rata-rata adalah 88 ya, 88 pesanan. Oke. Nah, dengan data yang ada gitu ya, kita bisa memprediksi gitu. Kita bisa memprediksi kira-kira bulan berikutnya atau bulan-bulan selanjutnya itu berapa hasil yang kita mau siapkan. Nah, dengan mengetahui hasil atau rata-rata ini, maka kita bisa prepare atau mempersiapkan kebutuhan input yang akan kita siapkan, baik berupa raw material, tenaga kerjanya, nah kemudian biayanya gitu, itu kita bisa persiapkan. Jadi kalau ini per 5 bulan ya. Nah, silakan dilihat ini pergerakan ya, ini adalah sumbu X dan Y. Y itu adalah yang ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Nah, ini moving average. Moving average itu artinya, nah yang warna ini aktual itu adalah pesanan yang sesungguhnya ya. Pesanan yang sesungguhnya yang terjadi gitu. Rata-rata bergeraknya seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan yang 3 bulan, nah sekali lagi tidak ada sistem gitu ya. Sistem yang akurat 100% mengenai estimasi ini gitu ya. Tapi tren seperti ini, moving average kemudian smooth eksponensial itu bisa dilakukan atau biasa dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang paling mendekati. Oke. Kita lihat lagi, ini ada yang merah ya. Angka yang merah ini. Jadi rata-ratanya turun, kemudian naik, turun lagi, terus naik lagi trennya. Ya, rata-rata bergerak ya. Nah, kita kembali ke yang ini. Nah, yang ini simple exponential.